Di tengah pandemi coronavirus, Universitas Brawijaya mengambil peran penting. Selain mengeluarkan edaran melalui rektor, UB juga memberi dukungan kepada para sivitas akademika dengan mengupayakan kualitas asupan nutrisi. Hal ini dilakukan dalam bentuk pembagian kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak, telur, dan bahan pokok lainnya. Pembagian dilakukan kepada mahasiswa di Universitas Brawijaya yang masih berada di Kota Malang maupun di Kabupaten Malang. Tidak hanya itu saja, melalui basis UB bersama kemahasiswaan serta IKUB membagi kepada masyarakat di sekitar UB. Kita ini dalam rangka mengatasi dampak COVID-19 untuk mahasiswa-mahasiswa yang terdampak. Mereka yang terdampak itu adalah mereka yang karena kekurangan secara ekonomi berasal dari keluarga tidak mampu, dan mereka kemudian mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, itu yang kita coba penuhi. Tetapi mereka yang kita penuhi itu adalah mereka yang sekarang masih mengikuti kuliah daring dan tinggal di Malang. Ya. Sedangkan mereka yang di luar Malang Raya itu tidak kita bagi sembako karena posisi mereka. Kemudian teknis pembagiannya kami mengantar ke rumah kos mereka masing-masing. Ya. Untuk pembagian tahap pertama ini ada 400 mahasiswa. Ya. Kemudian kita membaginya dalam 3 tahapan. Ya, tiap tahapan ini untuk kebutuhan mereka 2 minggu ke depan. Setelah itu kita bagi lagi 2 minggu berikutnya dan 2 minggu yang terakhir. Jadi kita bantu mereka sampai dengan perkuliahan selesai tanggal 15 Mei. Pembagian sembako ini dilakukan bagi mahasiswa dan juga beberapa masyarakat di sekitar Universitas Brawijaya, seperti halnya di Kelurahan Ketawang Gede. Akan ada beberapa tahap lagi untuk pembagian bahan pokok sehari-hari. Pendataan dilakukan melalui pejabat kelurahan yang memberikan sejumlah nama yang berhak menerima sembako ini. Selain itu, data mahasiswa didapat dari link yang sudah disebar oleh EMUB yang wajib untuk diisi. Sangat membantu sekali, Mas. Jadi ini memang terus terang kondisi sekarang, itu masyarakat walaupun dulunya itu tidak dalam posisi duafa, itu sekarang menjadi duafa dadaan karena posisi menganggur. Kalau di sini ya terus terang warung berhenti semua, itu sudah otomatis termasuk yang kerja berhenti semua, kondisi mahasiswa pada pulang, termasuk usaha semuanya berhenti, termasuk di antaranya juga yang semula dapat penghasilan dari parkir blank semua, karena kondisi sekarang nggak ada yang diparkir. Itu memang ya terus terang kan ekonomi sangat susah, terus termasuk juga yang bekerja di tempat lain kemungkinan juga tempat kerjanya juga susah. Itu kayak anu kan order-order lain juga susah. Ini untuk yang khususnya RW1, karena ini yang saya anu kan RW1. Jadi karena sesuai dengan permintaan datanya, itu data duafa, jadi yang kami sampaikan adalah data para penerima zakat fitrah di Idul Fitri kemarin. Namun ya terus terang kan belakangan ini banyak yang duafa dadaan, ini mungkin nanti barangkali nanti bisa ada kebijakan lain dari UB untuk terkait dengan warga yang ring 2. Ini terus terang yang kami daftar sementara ini memang yang di ring 1 sesuai dengan permintaan duafa, tapi untuk yang ring 2 ini mungkin kami memang belum mendata. Seandainya nanti masih ada peluang ke arah sana, mungkin segera Pak RT kami minta untuk mendata warganya yang di ring 2 itu. Kita berharap dengan bantuan yang telah diberikan oleh pihak Universitas Brawijaya melalui basis dan juga kemahasiswaan serta IKUB bisa terdistribusi dengan baik dan merata.
sehingga bisa meminimalisir kebutuhan bahan pokok di masyarakat dan mahasiswa. Satria Hafiz dan Yodan melaporkan untuk UB TV.